semuanya, selamat datang di channel YouTube Nila Erliana. Dan di video kali ini aku mau mewarnai rambutnya adik aku. Dia warna rambut aslinya itu hitam dan sekarang aku mau warnain dengan Miranda yang MC14 atau golden brown. Karena rambut adik aku panjang, jadi aku pakein Mirandanya ini 4 bungkus yang paling kecil ini. Dan juga aku pakein developer creamnya dari Inaura dan aku pilih yang 9%. Nah, ini dia yang mau dieksekusi rambutnya. Dia rambutnya hitam banget. Hitam tebel, hitam pekat. Dan nanti kita rubah jadi golden brown. Oke, ikuti langkah selanjutnya. Nah, untuk menaruh krimnya kamu bisa pakai wadah plastik atau wadah yang dari keramik atau beling atau kaca, terserah, yang penting jangan dari logam. Tapi ini aku pakai dari wadah yang sekali pakai buang. Kenapa aku pakai krim dari Miranda? Karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya oke banget. Soalnya dia sekali pakai aja warnanya bisa langsung keluar. Dalam satu wadah itu ada krim pewarna, krim developer bawaannya, dan juga ada conditionernya. Dan conditionernya itu pakainya nanti kalau kamu keramas. Dan maaf kalau kamu dengar suara berisik, di sini lagi ngerombak ruangan ya. Nah, dan ini aku tuangin dulu 2 bungkus ya, nggak langsung 4 sekaligus. Soalnya nanti aku olesinnya yang di bagian dalam dulu, baru nanti yang di luar aku nyusul tuang lagi. Dan kalau udah diaduk-aduk dulu biar dia tercampur krimnya. Dan kalau sudah kita tambahin dengan developer krimnya dari Inaura. Soalnya ini nggak pakai bleaching ya, jadi aku tambahin yang ini yang 9%-nya biar warnanya cepat keluar. Nah, kalau mau warnain rambut itu, kalau pengen keluar banget warnanya itu emang harus di bleaching. Tapi kalau kamu menghindari bleaching, soalnya kan bleaching keras ya, kamu bisa pakai ini aja, developer cream, biar rambut kamu nanti warnanya lebih keluar meskipun nggak di bleaching. Aduk-aduk terus sampai benar-benar kecampur. Jangan khawatir kalau warnanya berubah ya, yang penting nanti di rambut kamu dia tetap warnanya sama seperti yang dibungkus. Nah, ini conditionernya wajib kamu pakai nanti kalau keramas. Dan ini nggak usah dicampurin ke krimnya, nanti malah nggak awet ya warna di rambut kamu. Nah, jadi ini kita simpen dulu buat nanti keramas. Sebelum diaplikasikan krimnya, kita pakai penutup badan dulu biar nanti krim pewarnanya nggak kemana-mana ya. Dan bagi dulu rambut kamu menjadi beberapa bagian atau 2 bagian aja kalau rambut kamu nggak banyak. Jadi nanti biar di dalam rambut yang bagian dalam itu bisa kena krimnya juga merata. Jadi nggak cuma di luarnya aja. Oke, siapin sisir atau sikat. Pokoknya alat untuk mengoleskan ke rambut ya. Dan ini maaf banget aku lupa beli sarung tangannya dan aku malas buat keluar lagi. Jadi kamu baiknya pakai sarung tangan ya, jangan ngikutin aku yang nggak pakai. Olesin terus sampai merata dan jangan ada yang menggumpal-menggumpal, tapi usahakan semuanya kena krim juga. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga, jangan, pokoknya merata biar nanti warna rambut kamu nggak belang-belang. Nah, buat kamu yang kulitnya sensitif, tadi yang bagian kulit yang mungkin bisa kena krim pewarna, bisa kamu kasih baby oil sedikit-sedikit aja, jadi nanti kalau kena nggak terlalu perih atau panas. Oh ya, sambil nungguin ini pengolesannya merata, sempetin dulu buat subscribe channel YouTube aku ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku, Nila Erliana, nila.erliana Instagramku. Jangan lupa ya di follow. Nah, ini kamu ngolesinnya selapis demi selapis ya, jangan langsung banyak-banyak. Jadi biar merata juga itu pewarnaannya yang di rambut. Kalau nanti ada tutorialku yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalian ketik aja, tanyain, insya Allah kan aku bales. Dan di videoku ini aku nggak disponsorin sama pihak manapun ya. Ini bener-bener real produk yang sering aku pakai buat mewarnai rambut. Jadi aku nggak di endorse. Oh ya, kalian juga boleh cek di channel YouTube aku. Kalian cek video-video aku, barangkali bermanfaat. Di situ ada video smoothing dan video-video lain yang tentang perawatan rambut dan juga keseharianku. Jangan lupa ditonton.
Dan ini sudah merata yang bagian dalamnya. Dan kemudian untuk bagian luarnya, kita tuang lagi krimnya yang sisa 2 tadi. Proses penuangannya sama kayak yang tadi, dan ukuran krim developer dan semuanya itu sama kayak yang tadi. Aku juga sering mewarnai rambut orang buat nutup uban pakai cat rambut Miranda, soalnya dia langsung bisa keluar warna lain dan nutup ubannya gitu. Kan soalnya ada orang muslim yang gak boleh pakai cat rambut hitam ya, jadi biasanya dibikin pirang pakai Miranda ini gitu. Cat rambut Miranda ini mudah kamu temukan di toko-toko terdekat. Misalnya Indomaret itu juga jual, dan toko-toko kosmetik itu biasanya juga sering jual. Tapi kalau Inauranya ini biasanya di toko kosmetik yang menyediakan perlengkapan salon itu dia jual. Tapi jangan pakai cat rambut ini untuk mewarnai alis dan bulu mata kamu ya, itu bahaya. Dan aduk-aduk lagi sampai merata. Dan buat kamu yang pakai perhiasan, sebaiknya dilepas aja dulu ya, soalnya krim ini cukup bisa merusak kilau perhiasan kamu karena ini adalah bahan kimia yang cukup keras. Dan biasanya kalau krim developernya ini sisa, biasanya aku simpen di kulkas, tapi jangan di freezer ya, dan aku tutup rapet ini. Jadi bisa aku pakai untuk pemakaian selanjutnya, jangan ditaruh di tempat yang panas, biar bisa dipakai lagi nantinya kalau memang sisa. Dan ini udah siap dipakai lagi. Sekarang pengolesan rambut yang bagian luar atas dan pokoknya sisa yang belum diwarnain, kita warnain. Dan jangan sampai mengenai kulit muka ya, soalnya bisa jadi jerawat juga. Pengolesannya sama, selapis demi selapis. Jangan langsung ambil rambut banyak ya, soalnya nanti bisa aja tengahnya itu belum kena krim. Dan kamu ratain sampai benar-benar merata, apalagi bagian luar, takutnya nanti kalau belang-belang kan jelek. Dan aku senengnya krim developer dari Inaura ini, dia gak ada bau menyengatnya loh, dia enak banget. Dan dia tuh mudah menyatu dengan krim pewarnaan. Tapi hindari kontak dengan mata ya, jangan sampai kena mata kamu. Kalau kena, itu bahaya ya. Oh ya, tadi aku juga lupa bilang, Inaura krim developernya ini aku beli yang ukuran 200 ml dengan harga 35.000 harga saat ini ya. Aku nggak tahu kamu nonton video aku tahun berapa, nanti pasti harganya juga udah beda, dan setiap kota itu juga pasti beda harganya. Dan di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih buat kalian subscriber aku. Aku udah mencapai 7.000 subscriber. Mungkin ini angka yang kecil buat orang yang udah berpengalaman lama di bidang ini, tapi ini aku udah sangat beruntung karena aku masih sangat pemula, dan aku mencapai angka 7.000 subscriber itu udah dengan bangga sekali aku mensyukurinya. Benar-benar bersyukur ternyata ada juga orang-orang yang memperhatikan video-video aku, channel YouTube aku. Terima kasih semuanya. Nah ini dia krimnya udah merata semuanya, dan kita diamkan dulu selama 45 menit sampai 1 jam. Dan ini setelah 45 menit, nah udah meresap krimnya, kemudian kita keramas. Dan ini dia hasilnya setelah keramas dalam keadaan basah, kemudian kita keringkan dulu.